Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan membagikan resep atau cara membuat cream cheese yang enak, ngebuat enak dan sehat tentunya ya. Kenapa? Karena kita buat sendiri dari rumah dan dengan bahan terbaik pilihan kita. Bahan yang digunakan untuk membuat cream cheese homemade ini antara lain 170 gram keju cheddar yang sudah diparut, 125 ml susu cair full cream, saya pakai merek Diamond ya, dan 1 sendok teh tepung maizena. Untuk langkah membuat, siapkan wadah tahan panas. Kemudian, letakkan keju parut di wadah tahan panas. Dan, tambahkan susu cair full cream. Sisakan sedikit susu cair full cream ini ya. Kemudian, campur sisa susu cair dengan tepung maizena dan aduk hingga rata. Langkah selanjutnya, panaskan air di panci atau di wajan. Kemudian, tim campuran dari keju dan susu tadi atau letakkan di wadah lain, masak di atas airnya ya, aduk-aduk hingga rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kemudian tambahkan tepung maizena yang sudah dicairkan tadi dengan susu. Aduk kembali hingga mengental kira-kira seperti ini ya. Agar hasilnya lebih lembut, cream cheese tadi, kemudian saya blender. Dan cream cheese homemade siap digunakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan selamat memasak.